Jangan lupa ya di subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tarmizi Busu. Kawan-kawan dimanapun Anda berada, hari ini video kita adalah untuk membongkar ini ayunan lama untuk kita ganti dengan yang baru. Mungkin kalian bisa lihat di belakang saya ini. Ini ayunan yang sudah tidak layak pakai lagi, sudah lama sekali ini, sudah beberapa tahun ini. Jadi untuk musim panas, anak-anak biasanya main di luar. Ketika di luar, anak-anak biasanya suka mencari permainan yang mereka suka. Ketika permainan yang mereka suka nggak ada, mereka akan merasa bosan. Makanya kita memesan mainan yang baru ataupun ayunan yang baru untuk kita ganti dengan yang lama ini, sehingga mereka tidak merasa bosan di rumah. Apalagi dalam suasana sekarang ini kan lockdown, di Denmark masih lockdown. Walaupun sudah ada sedikit pembukaan untuk tempat-tempat umum, walaupun belum 100%, tapi sudah mulai dibuka. Namun kita masih mengunci anak-anak kita tetap di rumah supaya mereka tidak keluar pergi ke ke kota. Jadi dengan adanya mainan-mainan seperti ini di rumah, jadi mereka akan betah di rumah, sehingga membantu kita untuk menghindari kita daripada virus corona. Jadi Anda boleh ikuti saya untuk membongkar mainan yang sudah tidak layak pakai ini, sudah berkarat mungkin Anda lihat, dan kita akan tukar dengan yang model kayu supaya anti karat ya. Kemudian kita cat supaya tahan lama. Ayo ikuti saya untuk membongkarnya. Sekarang sudah selesai kita robohkan, tinggal kita buka itu baut-bautnya semuanya, skrunya, dan kalau nggak sanggup kita buka lagi bautnya, kita potong-potong, dipotong-potong dengan gerenda biar cepat. Jadi karena ininya sudah bautnya sudah berkarat, jadi kita tidak bisa membukanya lagi. Jadi terpaksa kita harus gunakan mesin pemotong untuk kita potong kecil-kecil supaya mudah kita masukkan ke dalam trailer waktu kita bawa ke tempat pembuangan. Sebelum memotong tentunya kita harus pakai kacamata dulu untuk keselamatan. Nanti ada percikan-percikan api daripada mesin keluar, dan juga penutup telinga supaya tidak terlalu bising. We'll be right back.
Sekarang Anda bisa lihat semuanya sudah kosong di taman. Jadi kita ada tempat untuk memasang yang baru. Tapi sebelumnya nantinya kita akan bersihkan tempatnya dulu. Kita potong rumput biar nampak rapi semuanya. Baru nanti kita akan memasang yang baru. Pada kawan-kawan semua, untuk kali ini kita sudah selesai membongkar tadi ayunan lama yang kita punya untuk kita ganti dengan yang baru. Jadi untuk sesi berikutnya nanti saya akan juga buat videonya ketika kami memasang yang baru setelah selesai dicat. Jadi untuk kali ini sekian dulu kepada kawan-kawan semuanya. Terima kasih karena Anda-Anda semua telah mensupport saya dengan subscribe, like, dan share, serta komen. Sehingga membuat channel saya ini tetap aktif. Dan saya juga punya semangat untuk mengupload video-video terbaru tentang keadaan di Denmark dan juga kegiatan-kegiatan saya setiap hari dari waktu ke waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.